Masa sudah kuliah tinggi cuma ngurus anak? Subhanallah. Terus orang kuliah tinggi gak ngurus anak? Justru kewajiban utama urus anak, bukan kuliah. Bukan kerjaan prestasi dunia, bukan. Terutama bagi wanita. Wanita yang sukses, wanita yang bisa menjadi seorang istri yang selalu didambakan, dirindukan oleh suaminya, dan juga menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Seperti ini, melihat setiap tumbuh kembang anaknya. Setiap saat. Setiap saat, karena anak itu butuh. Saya punya anak-anak kecil di rumah, saya lihat luar biasa. Sedikit saja istri lalai, mungkin sudah bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pecah gelas, jatuh ini, kebentur di sana, banyak macam-macam. Memang harus ekstra. Kalau ibu sibuk di luar rumah, bagaimana caranya bisa mengurus anak-anak ini? Lalu siapa yang akan mengurus mereka? Kita berharap pembantu, berarti akan seperti akhlaknya pembantu itu, bukan seperti apa yang Anda harapkan.